مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Bagaimana bagaimana khusyuk itu bagaimana? Ada orang katanya kalau sudah khusyuk dia tidak lagi di dunia ini. Allahu Akbar, rasanya dunia ini hilang Pak Ustaz. Dan aku pindah ke alam yang lain. Alam gaib lah. Sekarang kita lihat sahabat Nabi waktu sholat, apakah dia pindah ke alam lain atau tempat di tetap yang sama. Ketika itu Nabi sakit, imamnya Abu Bakar, Abu Bakar imam, sahabat di belakang. Allahu Akbar. Ketika mereka sedang sholat, Nabi datang dari samping, maka sahabat yang di belakang memukul tangan, mukul. Dia mau ngasih tahu ke Abu Bakar, Nabi datang. Kan gak boleh ngomong, Abu Bakar, tuh ada Nabi datang tuh. Dia pukul. Apa pelajaran dari sini? Kira-kira sahabat yang sholat itu sadar atau gak sadar? Sadar. Dia sadar bahwa Nabi datang. Bukan kehilangan kesadaran. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya waktu sholat hilang kesadaran, saya gak sadar keliling yang terjadi apa, berarti ente dicuri jin. Kidnap. Ente tetap sadar, Nabi, sahabat, bukan tidak sadar. Pelajaran yang kedua, ketika sedang sholat, apa kata Nabi? Uqtulul aswadaini fis sholah, bunuhlah dua yang hitam ketika sedang sholat. Allahu Akbar, tiba-tiba ada dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular dan kalajengking. Kira-kira orang yang disuruh Nabi membunuh ular dan kalajengking saat dia sholat itu sadar atau enggak sadar? Sadar, ada ular di depan. Kalau enggak sadar, pejam. Tiba-tiba buka anaconda. Tiga, ketika sedang sholat, tidak ada orang boleh lewat di depan. Kalau ada orang yang lewat depan, kan ginikan tangan. Lebih baik tegak 40 tahun menunggu selesai sholat daripada dia lewat. Maka kalau ada yang lewat, ginikan tangan. Kira-kira orang yang sholat, ada orang lalu di depannya, dia sadar atau enggak sadar ada orang lalu? Sadar, maka dia ulurkan. Kalau dia ngaji, dia paham, ini berhenti. Tapi kalau ini yang gak ngerti, begitu kita ulurkan, sehat Ustaz. Siapa yang ngajak salaman? Orang lurus kok. Kesimpulannya, bahwa orang yang sedang sholat itu sadar. Hanya saja dia pikirannya tidak kemana-mana. Bagaimana cara khusyuk itu Pak Ustaz? Lima langkah, kata Syekh Ali Tantowi. Yang pertama, dari mulai mendengar azan jangan ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayya ala salah. La haula wa la quwata. Jangan ngomong. Makanya nanti kalau ada kawan di sebelah ngomong, bro gimana kabarnya nanti? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabarnya kemarin di internet itu kan isu si anu semua. La haula wa la quwata illa billah. Nah. Lalu kemudian tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah atti sayyidina Muhammadan lil wasiyatil fadilah wa sharaf wa daratil 'aliyatir rafi'ah wa ba'athallahu maqama Muhammadan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Dua, ketika berwudu enggak boleh ngobrol. Ambil air. Ambil air. Yang ngobrol. Ini saya lihat banyak yang sedang ambil wudu ngobrol. Ah, kan gua udah ngomong kemarin. Jangan, tapi lu enggak peduli sih. Enggak boleh. Gak boleh ngomong. Makanya hadis riwayat Ibnu Majah, ketika air kau masukkan ke mulut, saat itu keluar dosa-dosa mulut. Ketika air menyiram muka, keluar dosa dari kelopak mata. Ketika air menyiram tangan, keluar dosa dari celah jari jemari. Ketika air menyusap kepala, keluar dosa sampai lubang telinga. Ketika air menyiram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari jemari kaki. Maka kau khusyuk, lalu kemudian kau tutup dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadikas. Yang ketiga, dari tempat wudhu ke tempat sholat gak boleh tasbik. Tasbik itu menjalin jari jemari, retak, retak. Gak boleh tasbik, tasbik, retak. Tangan dia udah gak bunyi, tangan kawan dibunyi kayaknya. Gak boleh. Jangan tasbik, yang boleh tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Azan belum berkumandang atau sudah azan iqamat belum? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gimana kabarnya? Jadi kita besok pergi seminar acara undang. Subhanallah, subhanallah. Nah,
Lalu kemudian yang keempat, pahami bacaan. Saya tidak nyuruh menterjemahkan, yang diterjemahkan. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die. Lillahi ta'ala for you oh my God. Bukan diterjemahkan. Bukan diterjemahkan. Jangan nanti ada yang menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tidak perlu kau terjemahkan. Yang penting kau paham saja, connect maknanya. Sama seperti ngomong bahasa Jawa. Saya bukan orang Jawa, saya orang Melayu dari Sumatera. Tapi ketika saya bahasa Jawa, saya tidak perlu terjemahkan. Pripun kabari Pak Apis uang perang-perang di Nora teko kene. Enggak perlu diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Yang penting paham. Jangan terjemahkan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajahtu wajahiyah. Alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati. Mata melihat tempat sujud. Maka jangan mata, apalagi di masjid ini. Mata kalau jalan, wah keramik, wah ini mahal ini, wah berapa ini. Apalagi nanti sholat zuhur, ini belum dibuka, melihat, wah Ustaz Somad sama Ustaz, wah ada pahit tren. Oleh sebab itu maka ini bahaya, makanya mata biar di sana. Makanya kalau sholat ke masjid jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Ini sudah terlambat datang hari Jumat, khotib naik pakai baju tulisan, tulis ini. Emang masalah buat lo? Gimana orang sholat? Nah, jangan pakai tulisan. Ibu, kalau pakai mukena jangan yang terlalu rame. Ini mukenanya semua bunga, bunga matahari, bunga kenanga, bunga kemboja, bunga tai ayam, ada semua di sini. Ada teman yang sholat di belakang lihat, di mana belinya ini ya? Kira-kira harganya berapa nih ya? Ini benangnya katun Jepang atau Korea ini? Nah, lalu kemudian di mana sebenarnya letak kata itu di mana? Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Letak kata-kata itu di dalam hati, tak berbunyi, tak bersuara, tak berhuruf, tak bertinta, tapi kemudian diciptakan lidah untuk mewakili. Konekkan antara lidahmu dengan hatimu. Allah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, mulut menyebut Allah, hati mengisi qasad ta'arad ta'ayin. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Berapa rekan? 4 rekan. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Ada apa qadha? Ada. Allahu Akbar. Mulutnya menyebut Allahu Akbar, tapi hatinya menyatakan, ini salat zuhur, 4 rekaat, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mulut menyebut bismillah, hati juga konek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalam. Ar-Rahmanirrahim. Makanya Nabi kalau sholat itu mulutnya bergerak. Ya Khabbab, Khabbab. Nabi kalau sholat mulutnya bergerak atau diam saja? Kata Khabbab, Nabi waktu sholat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu Nabi mulutnya bergerak? Bittirabi lihyati. Saya lihat jenggotnya bergerak, bergoyang. Ini sekarang ada orang yang sholat mulutnya diam ya? Apa? Berdoa juga bersuara. Udu'u rabbakum. Bersuara, lirih. Mulut bergerak. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Tolong anak-anakku ya Allah. Ini ada orang berdoa mulutnya diam ya? Rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Maulaya salli wa sallim.